Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Cara 1001. Sebuah channel yang membahas dan membagikan video tutorial seputar teknologi yang pastinya bermanfaat. Akhir-akhir ini banyak orang mengeluh akun Telegramnya dihack atau dibajak oleh orang yang tidak dikenal ya teman-teman. Biasanya sasaran para hacker ini adalah orang-orang yang gaptek sehingga jika akun mereka dihack mereka akan sulit untuk memperbaikinya. Ada juga beberapa orang yang akhirnya menutup akun Telegramnya dikarenakan dipakai orang lain untuk berbuat kejahatan. Cara orang meretas akun Telegram adalah dengan meminta kode verifikasi melalui telepon dengan iming-iming mendapatkan hadiah. Kode verifikasi Telegram biasanya dikirimkan melalui pesan teks. Jika kalian mengirimkan kode tersebut ke orang lain, maka kode tersebut bisa digunakan orang lain untuk login ke akun kita ya teman-teman. Akibatnya, si pembajak tersebut bisa menggunakan Telegram kita untuk menghubungi orang lain atau menambahkan kontak yang ada di HP kita. Ke channel maupun grup Telegram mereka seolah-olah kita yang menambahkan teman sendiri, dan jika teman kontak tertipu oleh bisnis tidak jelas seperti itu, maka otomatis kita yang akan disalahkan karena kitalah yang mengundangnya masuk ke grup atau channel Telegram. Dan jika kita sudah terlanjur mengirimkan kode tersebut dan akun sudah dibajak, kita tidak perlu khawatir. Karena pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial cara mengatasi akun Telegram dibajak. Dan seperti biasa sebelum kita memulai videonya, bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk membantu channel ini agar tetap update membagikan tips dan tutorial setiap harinya. Cara pertama yang bisa kita lakukan jika akun Telegram dibajak adalah menghapus semua perangkat yang aktif melalui aplikasi Telegram. Untuk yang pertama, kita buka aplikasi Telegram. Kemudian klik icon garis 3 di pojok kiri atas, lalu ke pengaturan ya teman-teman. Kemudian scroll ke bawah sampai kita menemukan perangkat dan silakan diklik. Di sini kita akan melihat berapa device yang menggunakan akun kita. Klik hentikan semua sesi lain untuk meng-logout out akun kita dari HP lain. Jika sudah, maka dipastikan akun Telegram kita tidak bisa lagi dipakai oleh si pembajak karena kita sudah mengeluarkannya dari HP kita ya teman-teman. Oke, sampai di sini video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like jika kalian menyukainya dan komen jika ada yang ingin ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.